بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca kitab Talbisul Iblis, saya berkongsi satu hadis daripada Abi Sa'id bin Abi Fadlah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza jama'a Allahu an-nasa liyaumil qiyamah." Kata Nabi SAW, apabila Allah SWT menghimpunkan manusia pada hari kiamat, liyaumil la raiba fih, pada hari tersebut, hari yang tidak ada sebarang syak tetap-tetapnya berlaku hal tersebut, nada mudadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan. Kata Nabi SAW, pada waktu itu para malaikat menyeru, sesiapa yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan mana-mana makhluk, dengan sebarang amal yang dikerjakannya, maka hendaklah ia meminta pahalanya daripada yang lain daripada Allah. فَلْيَطْلُقْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sama sekali amalan yang dipersekutukan dia dengan makhluk yang lain daripada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Tuan-tuan, hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak cerita kepada kita bahawa di hari kiamat esok, hari yang pastinya akan terjadi, malaikat akan pergi. Siapa yang waktu dunia dulu yang mereka melakukan amal ibadat selain daripada Allah, niat dia ataupun mereka yang menyekutukan Allah, kemudian malaikat akan kata kepada fal yatluq thawabahu min 'indi ghairillah. Mereka kata la ni bukan masa dia untuk hang ambil pahala daripada Allah, la ni hang pi cari siapa dulu yang dekat dunia dulu hang minta dekat dia. Minta dekat batu, pergi minta dekat batu. Minta dekat tokong, pergi cari tokong. Minta pahala dekat dia. Jangan minta daripada Allah SWT. Kerana fa'innallaha aghna syuraka' ani syirk. Kerana dalam Nabi SAW sebut, Allah tidak menerima sama sekali amalan yang menyekutukan Allah SWT. Mudah-mudahan hadis riwayat Imam Tirmizi ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, insyaAllah. Baik, untuk sekian, kita sambung pembacaan kitab Talbisul Iblis muka surat 339. Muka surat 339, iaitu bagaimana tipu musil iblis terhadap orang-orang sufi yang tidak mahu berubat. Tak mahu berubat. Dia sakit tapi tak mahu berubat. Kemudian dia kata, kami ini ahli sufi. Kita tengok apa maksud dia, apa cerita dia pada pagi subuh ini, tuan-tuan. Jom kita ambil pengajaran. Kata Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, tidak ada perbezaan di kalangan para ulama bahawa berubat itu termasuk tindakan yang dibolehkan.
Meskipun sebahagian di antara mereka ada yang menganggap bahawa tidak berubat itu menunjukkan keteguhan hatinya. Maknanya para ulama beritahu kepada kita bahawa tak salah. Dan bukan bermaksud kita tak tawakal pada Allah bila kita berubat. Lalu kita demam. Demam sungguh ni. Kita nak pergi klinik ambil ubat. Ada seorang dia kata, "Oi, tak boleh. Hang pergi klinik, hang makan ubat tu maksud hang tak tawakal pada Allah. Hang tak percaya pada Tuhan." Oh. Dia tak bagi kita makan ubat doktor. Dia tak bagi kita pergi hospital, pergi jumpa doktor. Nah, dia kata itu mengganggu tawakal kamu kepada Allah. Hang tak percaya pada Allah bila hang pergi jumpa doktor. Awak Tuhan tak ada dah. Tu. Dia main tawakal tu. Kita tengok apa maksud dia. Maka kata al-Imam Ibn Juzi, dengan kata lain, jika sudah ada kesepakatan para ulama bahawa berubat itu mubah. Kesepakatan para ulama, para fuqaha, bila bahas tentang boleh tak boleh kita pergi berubat ni, ya, berubat merujuk kepada doktor lah ni. Mubah, bahkan diwajibkan kalau ia memudaratkan diri. Nah, kawan tu nak mampus dah. Ubat pun habis. Duk canguk lagi. Pergi hospital. Tuan-tuan sekalian, maka upaya untuk berubat itu digalakkan para fuqaha bahas. Pergi. Jangan tertipu dengan kononnya mereka ni kata ahli zuhud. Nah ini, lepas tu Abdullah Ibn Mubarak. Ni ulama. Orang kata ulama-ulama. Ni ulama Abdullah Ibn Mubarak. Tengok ada satu kitab dia tulis. Kitab Az-Zuhd Warqa'iq. Apa maksudnya zuhud hak betul ni? Dia kata zuhud ni benda apa? Tengok Abdullah Ibn Mubarak kata dihimpun hadis-hadis dan juga asar-asar sahabah dan kalam-kalam tabi'in apabila menyebut tentang makna zuhud. Ada cerita zuhud ni bukan buang dunia. Nah, tetapi dunia itu tak lekat dalam diri dia. Ummu Sulaim ketika mana bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa anak dia Anas bin Malik. Ummu Sulaim ni mak Anas bin Malik, anak dia waktu dia kecil lagi. Orang sedia kata, wadu'ulah ya Rasulullah, do'alah kat dia. Nabi do'a kat dia tiga benda. Allahumma barik fi malahu. Allah berikan keberkatan dan penambahan rezeki kepada Anas bin Malik. Dia orang kaya. Allah bagi dia sahabat Nabi yang kaya. Tapi kekayaan tersebut tidak menghalang dia untuk mendapat kejayaan akhirat. Anas bin Malik. Rahmat kata dunia tak buang. Kita hidup kat dunia ni, hiduplah dengan baik dan sebagainya. Berinteraksi dengan dunia. Tetapi jangan kita buang dunia ni untuk mencapai akhirat. Itu. Maka kita tidak dapat merujuk kepada pendapat sebahagian orang-orang sufi, kata Imam Al-Juzi. Bab-bab hukum hakam ni kena tanya ahli fuqaha. Tu bidang dia. Halal ke haram ke, sah tak sah ni, kena tanya. Semua itu dibatas dengan syarak. Ada nas-nas syar'i yang mengikat kita. Yang mengikat kita. Untuk sekiranya. Kalau kita nak tahu berkaitan dengan, kita kata makna Al-Quran, mesti merujuk kepada ulama-ulama tafsir. Tidak, tuan-tuan. Nak tahu makna hadis, kena tahu tokoh-tokoh hadis, kena tengok kitab-kitab syuruh hadis. Janganlah kita baca satu matan hadis, nak faham hadis tu kita pergi buka kitab apa dia fiqh ataupun tasawuf contohnya. Tak kena maksud dia. Kitab matan hadis nak tengok bagi faham elok hadis tu kena tengok syuruhul hadis, syarah-syarah hadis. Itu disiplin. Macam kita nak pergi repair kereta. Hak repair kereta tu pun dia ada spesialis dia, tuan-tuan. Nah, dia ada spesialis dia.
kereta ni dia pandai kereta Prodor saja. Kedai sebelah dia pandai kereta Kia ataupun Proton. Kereta lain dia tak reti. Spare part pun tak ada. Kita beli kereta Kia, pi kedai pomen dia tu pandai Prodor. Dia kata, ni tolong repair saya. Kia saya tak reti. Spare part pun tak ada. Mahal nak beli. Kita tak kira lah, hang buka kedai kereta, hang kena pandai. Loh. Dah mak dah kawan tu tak pandai. Dia bukan bidang dia. Pi cari kereta ataupun spare part ataupun mekanik yang pandai dalam bidang tu. Itu maksud dia. Begitu juga hadis. Ada orang yang pandai hadis. Rujuk dia apa maksud hadis ni. Balampak hukum hakam kena rujuk pada fuqaha. Fuqaha ni ahli fiqh. Boleh ke tak boleh ni macam mana hukum dia? Tanya. Itu bidang dia. Baik, kata Imam Ibnu Jauzi dalam hal ini, ya, tidak dapat merujuk kepada pendapat sebahagian ahli sufi. Ahli sufi hak betul ni tuan-tuan, yang mengikut track ahli sunnah wal jamaah hak sungguh ni tuan-tuan, dia mengajak kita ni untuk membersihkan diri. Jauh daripada mensyirikkan Allah, mentauhidkan Allah, beribadat, buang sifat-sifat mazmumah, buat masuk sifat mahmudah. Itu ahli sufi yang sebenar. Berpegang teguh dengan sunnah an-nabawiyah. Ha, itu. Bahawa berubat itu keluar daripada tawakal. Sebahagian sufi kata, berubat itu keluar daripada tawakal. Puak-puak ni dia tak ambil. Dia tak ambil ubat-ubat doktor ni. Dia tak pergi hospital. Cukuplah dengan bacaan ayat Yasin dia sahaja. Tuan-tuan, kalau ikut macam tu tuan-tuan, Rasulullah tak pergi mana, duduk Mekah. Rasulullah tak pergi mana, duduk Mekah. Pasal? Sebab ni pegang kalau ikut pendapat ni. Eh, tawakal. InsyaAllah boleh menang ni, kita duduk Mekah. Nabi berusaha. Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah. Duduk 3 malam di Gua Sur. Berjumpa dengan Abdullah bin Uraqid. Jalan yang mana perjalanan tersebut tidak dilalui oleh orang-orang yang selalu pergi ke Madinah. Berusaha mengambungkan di antara sunnatullah dengan syariatullah. Nah, itu agama. Itu yang Nabi ajar kepada kita. Jangan melalak ikhtiari yang dilakukan oleh hamba Allah SWT. Ya, sebab itu apabila kita menyebut, ya, yang dikatakan makna tawakal ni, boleh kita lihat bagaimana ucapan yang dinukilkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas kata apa? Tawakal itu merujuk kepada percaya sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi, percaya, tawakal, ya memang tawakal, tapi usaha dulu. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan tawakal bererti memutuskan pencarian disertai, ya, keputusannya terhadap makhluk setelah ikhtiar. Setelah ikhtiar. Ikhtiar dulu. Nah. Begitu juga Abdullah bin Daud Al-Quraibi. Ya, dalam kitab As-Siyar I'lamun Nubala dan juga Tazkiratul Hufaz oleh Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih, ya, Abdullah bin Daud Al-Quraibi rahmatullah alaih mengatakan bahawa tawakal itu, saya melihat tawakal sebagai husnuzan, yakni bersangka baik kepada Allah setelah ikhtiar. Bersangka baik, kita tawakal pada Allah, dah ikhtiar macam-macam dah, kita serah pada Allah dan kita bersangka baik dengan Tuhan. Macam mana pencaturan Allah, macam mana takdir Allah, kita tawakal. Ini ulama sebut. Ya, begitu juga kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, dalam kitab dia Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam fi Syarah Khamsil Hadithi min Jawami'il Kalim. Ibnu Rajab Al-Hanbali mazhab Syafi'i. Ibnu Rajab Al-Hanbali kata apa? Ada yang mengatakan iaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah disiapkan sebabnya. Ibnu Rajab kata
Bila kita tawakal ni, kita dah selesaikan benda-benda sebab-sebab yang bolehkan kita berjaya tu. Tidak tu tak? Macam kita nak berjaya, budak cemerlang. Kita, ang nak dapat ubat A, SPM. Eh, straight A ya. Okey. Apa sebab-sebab yang membolehkan hang boleh dapat straight A tu? Sebab-sebab tu. Kalau Dok Ming nak straight A, apa tu duduk tidur dalam kelas? Cikgu bagi kerja sekolah tak buat. Mai kelas pun lambat, posmo. Kan? Dia memenuhi ke sebab-sebab sebagai pelajar yang cemerlang? Dah, muhung lah. Yang ni yang kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Memenuhi sebab-sebab. Kemudian dia bertawakal kepada Allah SWT. Ini jangan silap faham tentang tawakal ni. Baik. Telah diriwayatkan secara sahih daripada Nabi SAW bahawa beliau pernah berubat dan memerintahkan untuk berubat. Ni ada dalam sahih. Dalam hadis. Ketika tindakan beliau ini tidak keluar daripada baginda, tidak keluar daripada tawakal. Dan perintah baginda untuk berubat juga tidak keluar daripada tawakal. Nabi pun pernah sakit juga. Sakit mata. Rasulullah pernah sakit mata. Ini sebut sabit dalam hadis. Dan kemudian Nabi suruh berubat. Dan Nabi pun berubat. Jadi ini membukti kepada kita bahawa berubat itu bukan bermaksud kita meninggalkan tawakal kepada Allah. Kata ustaz, man ada ke orang faham macam tu? Ada. Tak jadi tak makan ubat hospital ni. Cok sekalian, saya biasa dengar. Dia tak pakai ubat hospital. Dia kata ni semua tak tawakal ni. Kami minum ayat-ayat Yasin yang dibuih oleh ketua guru kami sahaja. Ombud. Jangan macam tu tuan-tuan. Islam bukan begitu. Di dalam Sahih Muslim, ini sabit daripada Nas. Disebutkan daripada Uthman ibn Affan bahawa Nabi SAW memberikan rukhsah kepada orang yang sedang ihram mengubati matanya yang sakit dengan air sejuk. Mengubati matanya dengan air sejuk. Dalam ihram ni, seperti mana yang kita tahu, ihram ni dia ada pantang larang. Betul tak tuan-tuan? Dia ada pantang larang, ada 21 pantang larang. Siapa-siapa Mekah dia tahu kan? Jaga ihram dan sebagainya. Kawan tu sakit, tak dapat meneruskan ataupun untuk menyelesaikan ibadat umrah dia. Nabi bagi rukhsah. Berubat dulu mata hang. Berubat dulu. Kalau tak berubat nak tawaf dulu pun belah orang ni. Nak sa'i macam mana? Tak boleh. Berubat dulu. Rukhsah. Rukhsah. Keringanan agama bagi. Nabi suruh dia berubat. Maknanya kalau kita nak tengok konsep tawakal dari sudut berubat ataupun tidak, Nabi tunjuk dah kat kita. Jadi lepas ni kalau orang, kalau ada yang cuba untuk membawa perspektif yang berbeza dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, habaqkan dia hadis ni. Ada orang kata, dah itu maqam lain sah. Kami maqam lain, itu maqam Nabi, ini maqam kami orang biasa. Mana ada maqam-maqam macam tu? Nabi diutuskan untuk diikuti. Betul tak tuan-tuan? Nabi diutuskan di muka bumi Allah ini untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus Nabi SAW ni untuk kita ikut dia, menjadi rahmat kepada kita. Itu. Ada kata dah ini hak khas untuk Nabi. Ya, kita ni orang awam, kita tak leh. Kita lain-lain, kita kena hak lain. Itu perspektif yang salah. Baik, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Yang mengarang tafsir Ibn Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari, beliau mengatakan bahawa di dalam hadis ini terkandung dalil tentang kerosakan pendapat orang-orang sufi. Jadi kita ni bukannya terlibat orang sufi ke semua, faham gelok. Sebahagiannya okey, baik, betul. Sebahagiannya ni yang dikritik oleh Imam Ibn Jauzi. Bagaimana? Jangan kata, hai Ustaz Aisyah ni main ceramah kira tiba geng sufi. Jangan. Saya habaq dah. Sebahagian kecil sufi yang tidak ada ilmu. Hak betul itu betul lah. Bagaimana? Ni hak berni ni. Yang ada pemikiran macam ni.
Tuan-tuan sekalian, Imam Jarir Al-Tabari katalah hadis ini terkandung kerosakan pendapat orang-orang sufi yang ahli ibadat tapi jahil. Ibadat tapi jahil. Kuat ibadat tapi jahil. Belajar tak mau. Tak nampak dia dalam majlis ilmu. Ibadat dia mahu lah. Tapi bab majlis ilmu dia tak mau. Dia tak menghadiri. Itu masalah. Sebab tu Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Kitabul Ilm. Imam An-Nasa'i dia pernah tulis satu kitab Kitabul Ilm. Dia riwayatkan satu ungkapan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah kata, "Ala ukhabirukum faqih faqiqil haqqan," kata Sayyidina Ali. Kata, "Apa nak tahu tak siapa yang faqih sebenar-benar faqih? Siapa tu guru yang sebenar-benar tu guru?" Tu. Ni bukan saya kata lah, Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali kata ucapan ni. Ni bukan hadis, ni ucapan Sayyidina Ali. Ada beberapa ciri yang dikatakan tok guru yang sebenar ni. Pertama, ilmu yang dia sampaikan, dakwah yang dia sampaikan itu menggamit rahmat daripada Allah. Dia tarik kita untuk mendekati rahmat Tuhan. Kalau dia tarik kita untuk menjauhi rahmat Tuhan, itu bukan faqih yang sebenar. Jangan nak panggil tok guru ada. Ini saya nak alih orang. Nombor satu. Nombor dua, dia tidak akan menukarkan Al-Quran dengan kalam-kalam yang lain. Dia akan bawa kita mendekati Nas Al-Quran. Kalau Al-Quran habak macam tu, orang ni kata lagu ni, dia tolak hak tu. Dia utamakan Al-Quran. Itu tok guru yang sebenar. Nah, tu. Yang ketiga, kata Sina Ali radhiyallahu an, dia mengajak kita untuk beramal dengan ilmu pengetahuan. Oh, tu. Belajar dengan ilmu. Maksudnya beramal dengan ilmu. Bukan dia suruh kita beramal dia. Kalau ada ciri-ciri ni, inilah faqih, faqih haqqan, kata Sayyidina Ali. Nah, aida tuntaskilah. Jadi kalau kita tengok salaful salih, khulafa ar-rasyidin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar, ditarbiah, dibentuk oleh Nabi tuan-tuan dengan ilmu pengetahuan, melakukan satu amal ibadat dengan ilmu pengetahuan. Hak ni yang kita nak kena tengok. Kata Imam Ibn Jauzi lagi bahawa tawakal seseorang dianggap cacat jika dia mengubati penyakit yang ada di tubuhnya dengan ubat tertentu. Dia kata tawakal hang tak 100% kalau hampir berubat, dia kata dia. Sebab menurut mereka yang demikian itu sama dengan mencapai afiat dan kesembuhan dari selain zat yang mengenalikan afiat, mudarat dan manfaat. Oh, itu dia silap faham. Bahkan ada juga dia kata, ni kalau pi ubat doktor ni, han tak tahu tak ubat tu semua siapa yang buat? Orang kafir buat. Han tahu tak apa isi kandungan dia? Oh, dia petikai apa tak? Kat dulu kawan tu tak pi mengaji. Awak hang tak mengaji bagi pandai buat ubat. Mengaji bagi pandai jadi doktor. Orang boleh pi ubat kat kamu. Ah, maknanya tuan-tuan, itu bidang dia. Dia tahulah apa bahan-bahan yang boleh memberikan kita kata kesembuhan kepada satu penyakit dan sebagainya. Itu bidang dia. Nabi mengiktiraf bidang-bidang tertentu. Ya, para fuqaha sudah bahas. Ya, kalaulah bahan-bahan tersebut mengandungi, ya, kita kata pekak-pekak yang diharamkan sebagainya, para fuqaha ada penapisannya. Dia bukan bahas. Law ni pun ada jakim punya perbahasan kan. Maka akan tapih ubat-ubat dia sebagainya. Dia pun ada perbahasan tu. Dia pun ahli dalam bidang dia. Kita serahkan kepada mereka. Ha? Kita serahkan kepada mereka. Ha? Ada badan yang berautoriti. Untuk sekilan. Habis dah hak kita tu selesai dah. Sebagai contohnya tuan-tuan sekalian, makanan. Ini dalam kehidupan kita yang selalu kita ni. Bila kita nak makan tuan sekalian, kita kadang-kadang kita tak dan nak pergi check. Satu-satu. Kita kalut ni sekejap. Tapi cukup berpada dengan cop jakim. Betul tak? Cop jakim yang berautoriti. Yang mengesahkan kehalalan makan kita tu. Maka cukup kita berpadu dengan itu. Kerana kaedah fiqh menyebut al-hukm bi-zawahir. Kan?
Kalau kita duk saksi, eh yang ni lagu mana cerita tau, ni betul ke tak tau. Kalau hang rajin, hang pergi kat kilang ni, hang tengok tu. Ni masalah kita tak dan masa kita. Cukup kita serahkan tanggungjawab hal tersebut kepada badan berautoriti dalam meluluskan hal tersebut. Lepas dah kita. Lepas dah. Halal dah tu. Wah, itu. Ada jenis orang tu sekilan. Sembelihan orang dia tak makan. Tak maaf, dia sebut. Sembelih ayam pun tak ada. Dia nak sembelih sendiri. Tak apa. Kalau hang rajin ada masa, buat. Tapi jangan memberikan fatwa itu kepada orang ramai. Dia tak percaya. Dia kata, aku tak percaya. Selagi mana aku tak tengok tukang sembelih tu sembelih ayam, aku tak melih makan ayam dia. Oh, tak apa kalau hang rajin. Tak apa, buatlah. Kan? Sebab tu agama ajak kepada al-hukm bil-zawahir. Kita tengok dia salat, kita tengok dia sembahyang, ataupun kita tahu kata dia orang Muslim, kita husnuzan bahawa sembelihan dia sembelihan Muslim, mengikut cara Muslim. Lepas dah. Ha? Jangan memberatkan perkara-perkara yang diringankan oleh agama. Dia nak berat kan? Kalau nak berat, berat sorang-sorang kan? Tak apa. Berat-berat sorang-sorang tak apa. Jangan menyusahkan orang. Ha? Konon dia kata, nak warak tak apa. Itu bukan warak, itu menyusahkan. Inna dina yusrun wala yushadda din ila ghalabah. Nabi Habak kata, agama ni tak memberatkan kita. Pergi. Untuk sekedar. Ya, ini di antara perkara-perkara yang perlu untuk kita lihat. Supaya kefahaman kita berkaitan hal ini betul dengan apa yang agama bagi faham kat kita. Nah, ketetapan Nabi SAW bagi orang yang sedang ihram untuk mengubati matanya yang sakit dengan air sejuk dan dimasukkan dengan bermuhasabah perkara-perkara yang tidak diinginkan merupakan dalil yang benar bahawa makna tawakal itu tidak seperti yang dikatakan orang-orang sufi, dan hal itu sama sekali tidak mengeluarkan pelakunya daripada keredaan terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul dah. Pergilah cari ubat doktor. Pergilah kalau kita sakit, nah, hospital dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita bertawakal kepada Allah, berdoa dan ikhtiar sehinggalah Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Ya. Untuk sekilan, saya rasa dekat tu dulu. Kan, pakai dua bangkit dah tu, pakai lapak tu makan. Tujuh suku lah. Cukup dekat tu, cerah dah luar tu. Kita berhenti dekat tu dulu. Insya-Allah pertemuan akan datang, kita akan bahas lagi. Dan apakah tipu muslihat iblis terhadap orang-orang sufi dalam meninggalkan solat Jumaat dan jemaah kerana alasan beruzlah. Tak mayang Jumaat. Nak berzikir tapi tak mayang Jumaat. Nanti kita tengok pembahasan akan datang. Qul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين